Oke, ini dari Dara Syabira. Saya suka dengan ajaran agama, kemandirian, dan kedisiplinan orang tua Pak RB. Saya kepo, bagaimana rasanya Pak RB di usia ABG, disekolahkan jauh dari keluarga, dan dampak baiknya apa untuk pribadi Pak RB saat ini? Itu pun saya harus jawabnya ringkas aja ya, karena itu kita ngomongin perjalanan 10 tahun nih. Karena saya keluar Indonesia itu umur 12 akhir, mau masuk 13, pulangnya sewaktu umur 23, jadi benar-benar 10 years, a decade. Awalnya memang sulit sekali, ya gimana ya namanya anak 12 tahun untuk disuruh keluar tinggal di asrama di negara yang tidak pernah pernah dikunjungi, minta tolong sama siapa nih kalau nggak ada air bersih gimana, kan macam-macam nih yang di pikirannya, apakah bisa nyuci, ya ngomong-ngomong beli deterjen di mana ya gitu. Saya pergi karena ada alasan Tiger Crisis di 1997-98, banyak sekali sekolah tutup kayak sekarang lah, cuman kan kalau sekarang ini masalahnya global gitu loh. Jadi waktu saat itu Indonesia banyak sekali sekolah yang diliburkan. Saya ingat kalau nggak salah sampai 2-3 minggu saya nggak masuk sekolah. Bahkan prinsipalnya yang bule-bule itu udah pada pulang ke negaranya gitu loh. Jadi kita pikir leader sekolah mungkin ada baiknya kalau sekolah di luar, karena education kan sangat penting ya. Jadi agar tidak tidak berhenti di situlah. Dan saya kebetulan di sekolah ini, College du Léman, di Swiss, di Genève ya tepatnya, di kota Versoa, kurang lebih 20 menit dari Genève. 8 tahun gitu, saya lupa. Dan saat itu saya di sana 3 minggu, benar-benar sendiri di asrama juga, sama lah. Dan saya sangat suka gitu. Dan education-nya known to be one of the good ones in the world. Okay. Jadi we decided to go. Pastilah anak, namanya anak umur 12 tahun, mau 13, sulit untuk meninggalkan orang tua ya, terutama dari keluar dari rumah gitu. Masuk asrama, saya bertemu sama teman saya namanya Dennis, sekarang udah punya anak 4. We still keep in touch, tapi ya kayak masuk ke dunia lain gitu. Kayak bukan jadi diri sendiri, kayak banyak sekali hal-hal yang kita harus pelajari lagi dari nol gitu. Banyak hal. Tapi kan ada kata-kata apa sih kalau bahasa Indonesianya, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang. Saya sangat merasakan sekali bahwa benefit hidup sendiri dan mandiri itu sangat baik dan sangat penting, and I will most probably implement the same to my children one day. Dan ini juga udah pernah dibicarakan sama istri saya. She agrees hopefully, karena apa, the output of this is very good. Intinya sih apa, saya mungkin nggak bisa jelasin satu-satu ya, cuman tentu nomor satu, mata tuh terbuka. You see a lot of things from different angles, you meet a lot of different people, artinya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa didapatkan. Pengalaman kan itu udah termasuk dari bahasa, culture, human behavior, dan lain-lain. Dan menurut saya ini penting sekali, maksudnya banyak orang-orang dari dunia bisa ngumpul di satu tempat dan berinteraksi adult gitu. Jadi transisi yang paling penting. Cuman yang saya rasa mungkin bisa jadi masukan yang baik, you really have to give good basic background for your children. Dan itu saya rasa datangnya dari ajaran orang tua dan juga agama. Kedisiplinan, kewarasan ya, apa yang waras, ada yang banyak yang... Karena saya juga, saya akan ngomong belak-belakan nih, saya udah mungkin kehilangan 3 atau 4 teman. Kehilangan dalam arti meninggal ya. At a very young age. Why? Ya mungkin karena ada yang drugs problem, ada yang fighting problem, ada yang anger problem. Jadi banyak sekali case-case yang seharusnya bisa dihindarkan tapi tidak. Why? Itu karena dari education from the parents gitu. Sekolah tuh penting, cuman itu kan akademis ya. Ada, menurut saya jauh lebih penting adalah root yang ditanam di keluarga tersebut gitu.